Menjelang Syawal, kepulangan anak-anak di perantauan paling dinanti ibu bapa selepas sebulan berpuasa. Namun bagi pasangan suami isteri di Taman Sri Impian Keluang, lain pula cerita apabila anak kesayangan hilang tanpa jejak sejak setahun lalu. Bagi Ishak Khamis dan Saniah Bebet, dugaan menyelubungi mereka apabila anak bongsu daripada dua beradik, Muhammad Akmal Hakimi, hilang ketika mendaki di Pulau Mawar Mersing pada Februari tahun lalu. Menurut Saniah, sehingga kini masih belum ditemui sebarang petunjuk meskipun operasi mencari dan menyelamat SAR dan pelbagai ikhtiar sudah dilakukan termasuk menggunakan perkhidmatan perubatan Islam. Anaknya kalau boleh dia biar masih ada lah, masih hidup lah. Tapi kalau Allah dah ambil tu, kita kena redha lah kan. Bukan senang nak melawan rasa nak belajar menjadi redha ni. Bukannya benda yang senang. Kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang gitu berceleru kan. Kalau kita sakit pun menyiksa diri. Jadi bagi ibu-ibu yang diuji macam saya ni, semoga jangan turutkan sangatlah sedih tu. Sentiasalah kita berdoa, kita dah Allah tempat mengadu kan. Kalau kita jumpa, tak dapat jumpa kat sini, mungkin kita jumpa kat syurga ke, insyaAllah. Mana tahu Allah kabulkan.